Bang Jael Prasetyo Bapak Raja yang berpangkalan di depan Alfa Mart Negara Taha. Ya terus imam sedang hampir sampai berapa meter lagi. Ya terus disusul Bapak Aceh, disusul hampir kena, hampir. Ya di lihat dekat dengan baik, terus Bapak Aceh merangsak naik ke atas. Biasa mana kita coba, mana biasa. Ya terus disusul langsung halal ini sampai nampak pun Bapak Imam, Bapak Aceh hanya setengah meter lagi dari titik final, dari titik berapa itu. Ya terus disusul oleh Bapak Aceh. Ya terus istirahat dulu Bapak Aceh, istirahat untuk mempersiapkan diri untuk kakinya diletakkan di atas punggung Mas Imam. Ya sambil istirahat, sambil memikirkan bagaimana trik jurus yang terbaik. Prasetyo Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya itu diteliti dulu ada apa-apa, barangkali ada sesuatu dibuang. Mas Jengel barangkali ada yang sakit, miring disit miring. Ya ada diguyuri bayut nah. Ya ayah biar untuk air-air saya kira sudah tidak dibutuhkan. Pertanyaan Bapak sudah mengangkat jenazah dengan sangat mudah. Tapi bagaimana ini teman-temannya, jangan lama-lama gerakannya, sudah jangan diterlama-lama karena akan membuat beban tambah gerakan betul. Ini Krishna pendatang baru yang rupanya Unsaru akan mencoh. Ya terus hampir sedikit lagi nyatanya. Ya terus ya mudah-mudahan ya Allah masih sangat terkenal sedang selesai di cantik lainnya. Ya terus hati-hati dipanggil tapi ya terus kejang sudah istirahat dulu Bapak Wakil Karyawan 3 putih. Terus Mas Yati sedang bergerak langsung dua perjuangannya sangat berat. Ya terus melihat posisi pertahankan tangannya, jangan sampai lupa tetap merangkul mohon tenang. Ya terus tidak ada masalah, tetap pilih pun tidak ada masalah. Belum. Masih ada kesempatan. Sudah ada bantuan, silakan. Bisa tarik kenapa-napa. Ya, sudah ada bantuan. Ya. Silakan, hati-hati. Sudah silakan. Silakan dilihat bagaimana caranya. Akan bahaya istirahat dulu, tidak ada apa-apa. Tendasi ganti dulu, tendasi. Kata tuntunan dengan hati-hatinya. Sebab perjalanan masih panjang, tapi satu kali lagi, satu orang lagi tenaga sudah berlebihan. Ya, tenaga memang itulah terhubungan dengan hati-hatinya. Sebab perjalanan masih panjang, tapi satu kali lagi, satu orang lagi. Hati-hati, tapi tenaga. Yeah. Acara
tidak terduga, bonus cuma-cuma 100.000 rupiah. Dan ada tambahan lagi Mas Acik, beratnya 50.000 rupiah. Alhamdulillah, hati-hati, kemenangan kita, kemenangan bersama, kemenangan bersama. Ayo, ayo, mari bersama-sama kita menangkan, menangkan jabatan Jatinang, dihadiri oleh saudara Acik Hasyim.